Assalamualaikum gamers, gue Prabu dan di video kali ini kita memainkan game Clash of Clans lagi. Hari ini gue mau coba kombinasi baru dan kombinasi ini gue baru tahu, gue belum coba. Dan di sini gue mau coba buat war. Kita pakai kombinasi ini untuk war ya coy. Jadi kombinasi yang mau gue pakai yaitu ada Archer 1 nih. Nah ini yang paling utama. Ini pasukan penambah aja ya. Ditambah yaitu Super Giant, raksasa super ya. Dan ini kombinasi ini gue dapat dari kolom komentar. Gue lupa siapa yang komen kemarin, gak sempet screenshot makanya gue lupa. Yang jelas ada yang komentar, kalau misalnya lo yang komentar ini ngasih saran pasukan ini ada nonton video hari ini, boleh dong kasih tahu nama lo di bawah ya, kasih tahu, langsung tulis aja komentarnya ya. Kemarin siapa sih, gue lupa coy. Di sini ada kombinasi yang lain yaitu Bowler terus Witch ya, dan combo ini bakal gua pakai buat war hari ini. Hari ini bakal gua pakai langsung buat war. Ini belum pernah gua coba sama sekali nih. Kalau misalnya kalian lihat dari log serangannya yang terakhir yaitu full Super Giant ya, gua nggak pakai combo yang barusan. Jadi apakah combo ini gua berhasil ngedapetin 2 bintang lah target kita ya. Jangan banyak-banyak. Oh ya, buat kalian yang ngeharapin serangannya pro, serangannya jago, mending menyamping dulu cuy, karena di serangan kali ini gua nggak ada jago-jagonya. Di sini kita seru-seruan aja, nggak ada ngasih informasi, ngasih tip buat nyerang, kagak ada, gua aja kagak bisa. Jadi buat kalian yang ngeharapin pro-pro, mending ke samping dulu ya. Oke, kita coba langsung serang ke nomor 41. Kagak bos, nomor gua nomor berapa? 31 ya coy. Terlihat weh, tonal 12 semua ya. Terlihat nomor 31, kita intai. Kalau misalnya gak kuat, gua bakal turun ke bawah. Ini kayaknya lumayan lah ya. Gua bakal coba nyerang yang ini dan clan castle-nya juga penuh. Aduh, bos. Kita coba serang dari area mana ya? Dari area bingung gua coy. Kita coba dari area belakang deh, sepertinya dari area sini nih. Oke, kita coba serang dari area belakang aja. Dan ini kalau misalnya si Archer Queen yang nggak masuk ke dalam, ini udah jelas gua bakal gagal total ya. Kita coba nih, kita coba cuy. Kenapa gue bilang kalau Archer Queen-nya gak masuk ke dalam gagal total? Karena isi clan castle-nya itu gue rasa pasti itu ya. Pasti apa namanya? Pasti isi clan castle-nya pasti apalah namanya coy. Pasti udara ya. Kita coba dulu ikutin bowler-nya di belakang sama witch. Oke, gue gak peduli si ininya aktif atau kagak. Yang jelas kita coba tubruknya masukin ya. Kita kasih spell dulu di sini. Oke, dan giantnya kita turunin semua ya coy. Bodo amat lah, mau aktif mau kagak si itunya, gua nggak peduli. Kita coba Archer Queen-nya masuk please. Archer Queen-nya masuk. Nah kan, dan bener banget pertahanannya yaitu udara ya. Kita kasih S aja di sini. Kita kasih, aduh, Queen-nya bos, gak asik banget coy. Salah banget Queen-nya. Queen-nya melipir. Nah ini yang gua takutkan ya. Yang gue takutkan seperti yang gue bilang tadi ya, Queen-nya melipir menyamping ya. Jadi biarin aja area yang di sana. Oke, ternyata mati. Ternyata mati ya. Pasukan musuh ternyata mati. Si Queen-nya salah banget, dia jalan ke sini coy. Oke, kita kasih jump spell di sini. Ah, Queen-nya gak asik banget coy. Kita coba lihat di dalam sana, masih gak ada ya. Udah gak ada ya. Kita kasih bowler-nya di sini. Dan satu lagi pasukan kita di sini, Grand Warden-nya kita res, Grand Warden-nya misah pula ya. Kita kasih heal spell giant-nya. Oke. Kita coba tuh. Ini kesalahannya benar-benar cuma satu, cuy, yaitu Queen-nya melipir ya, Queen-nya menyamping ya. Kita coba kasih res di Queen-nya. Oke. Oke, kita coba lihat heal spell-nya kita buang aja, si Queen-nya res. Dan gue bakal coba nyerang sekali lagi ya abis ini ya. Aduh, ini gak asik banget cuy. Kalau misalnya barusan Queen-nya searah, itu bakalan oke banget cuy. Dan ternyata Queen-nya melipir ya. Di luar dugaan si Queen-nya beda arah. Oke lah, kita coba coy.
Serangan selanjutnya nih, ini gak bakalan, ini ngapain lu? Jadi mayat semua dia bos. Kita coba serang sekali lagi ya. Kita coba serang sekali lagi dan mungkin gue bakal coba minta sumbangan dulu ya coy. Nah sambil nunggu sumbangannya, sekarang gue bakal coba nyerang dulu di desa malam lah sekali ya. Kita coba nyerang di desa malam karena ini banyak juga misi yang harus kita selesaikan. Kita coba nyerang dulu sebanyak sekali ya, sambil nunggu sumbangan, sambil nunggu hero kita sehat lagi ya coy. Kita coba serang sekali aja. Apakah ada senjata yang mengarahkan itu? Ternyata gak ada ya. Kita coba serang dari... ini gak perlu sepertinya. Ini gak perlu coy. Kita ganti pakai ini aja. Oke, kita turunin aja jayanya satu dulu di sini. Terus diikuti sama ini. Oke, dan hero di sini. Oke, terus jayanya kita turunin lagi semuanya. Diikuti wish di belakangnya ya. Oke. Kita coba turunin yang tubruk-tubruknya ini. Aduh, hero kita masuk ke dalam, coy. Hero kita salah arah. Hero kita salah arah ya. Dia menuju ke arah crusher ya. Kita coba rage dulu hero kitanya. Oke, salah banget arahnya sih. Ih, bener banget. Sial banget serangan gua hari ini, coy. Sial! Serangan gua hari ini sial banget, coy. Giantnya masih banyak ya. Giantnya masih banyak. Kita lihat udah dapet 50%. Oke. Crusher dulu bos, crusher amankan. Crushernya amankan dulu. Aduh giantnya habis coy. Giantnya habis ya, kita baru dapat 68%, 70%, oke. Dan apakah ada tambahan lagi? Ada nggak nih? Ada ya. 77, 80 nih, 80 dapat nih ya. 80% dapat nih coy. Oke, 81% coy. Gak bakal dapat lagi nih kayaknya. Oh, dapat satu lagi ya. Kalau ini gak terbang nih, kalau ini gak terbang aman ya. Kita lihat. Ah, terbang coy. Oke, tambah satu lagi. Apakah yang satu ini bisa? Aduh, gak bisa coy. Gak bisa ya. Maksimal ini udah dapet 83% dan musuhnya udah gak nyerang lagi. Kita coba lihat. Menang ya. Menang. Dan gue sih nyelesain ini aja nih, misi ini sama misi yang di samping ya. Dan kita dapat hadiah. Kita coba klaim aja ya Pak. Gak bisa. Kita klaim yang ini. Kita gak bisa juga coy. Oke lah, kita coba cek lagi di desa malamnya apakah sumbangannya udah masuk. Gue bakal coba nyerang lagi kalau sumbangannya udah masuk ya coy. Oke coy, karena sumbangannya gak kunjung datang, jadi untuk serangan kedua gue bakal coba nyerang biasa aja. Kenapa gak kunjung datang? Karena gue nge-record jam 5 pagi cuy. Jadi ada gue lihat yang on beberapa orang mungkin ketiduran ya. Kita coba nyerang biasa aja nih untuk serangan sekarang. Gue bakal coba hidupin dulu hero nya kita coba sembuhkan aja. Terus Mami Queennya di mana? Mami Queen di sini ya. Kita sembuhkan juga Mami Queennya. Gue bakal coba nyerang dulu sekali coy. Gue bakal cari lawannya dulu. Oke coy, gue bakal coba serang desa yang ini. Kenapa desa yang ini? Ya karena sepi coy. Sepi banget ya. Tapi dia punya ini coy, berarti dia aktif ya. Oke, kita coba. Semoga gak ada penjaganya ya. Kita turunin dulu apa ya? Queen, jangan. Gue bakal coba turunin Giantnya langsung lah. Kita coba turunin Giantnya langsung, diikuti sama Wish dan Hero. Ini pakai pelantak tubruk biar kebuka jalurnya. Oke. Dan Queen please masuk ke tengah, jangan kayak tadi. Di luar kita kasih langsung, kita kasih red spell bersama heal spell ya. Kenapa? Karena di sana ada tower wizard ya. Tower wizardnya kita amankan dulu. Dan si tubruk kita udah mulai masuk naik ke dalam. Kita kasih rage lagi di sini. Oke. Queennya udah mulai masuk. Jump spellnya gue bakal coba kasih di sini nih. Oke. Kita lihat coy. Town hallnya udah mulai diserang. Come on. Terang, town hallnya udah hancur. Town hallnya udah hancur ya coy. Dan giant kita udah masuk merangsek ke sisi sebelah kiri. Kita coba kasih heal aja giantnya. Oke. Dan ini ada es yang terakhir ya. Ada es yang terakhir. Gua bakal coba taruh di mana nih coy? Esnya kita taruh di sini nih. Oke. Taruh di situ aja coy. Rage aja lah Archer Queen-nya. Ini udah mau beres ya. Udah mau selesai kok. Empuk banget gitu perasaan desanya. Gak tahu kenapa coy, desanya ini empuk banget perasaan. Dan waktunya masih tersisa semenit lebih nih. Waktunya masih tersisa semenit lebih dan ini desa bener-bener empuknya luar biasa coy. Gak ada rasa dia. Dan udah selesai ya. Serangannya udah selesai. Pasukan yang gua pakai masih pasukan yang sama tadi. Dan untuk war yang kedua mungkin gua bakal coba nantilah karena sumbangannya gak ada. Nah ini ada yang chat ya.
Oke, okay, noh ada yang on kan ketiduran mereka. Oke okay lah cuy. Jadi untuk video kali ini mungkin segitu aja ya. Kita seru-seruan di warnya di next video. Dan seperti target utama kita, war tadi ya, war tadi gua berhasil ngedapetin 2 bintang walaupun dengan cara yang acak-acakan parah. Nah kalau misalnya kalian memiliki kombinasi war yang oke, kombinasi war yang keren, boleh dong tulis di kolom komentar di bawah combo apa sih yang bagus, yang pas buat dipakai buat war. Di next war gue bakal coba make combo tersebut cuy. Oke lah, jadi sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Wassalamualaikum. Nama gue Prabu.